Sore, ini video terbaru yang rencananya itu Jembatan Batra, Batra Sumatera ya. Nah, ini saya datang hampir jam 6, 10 menit lagi. Ternyata ini bangunannya baru seperti biasa ya, belum ada penambahan kalau dilihat ya. Jadi saya foto ini tungkangnya ya. Saya masuk ke tungkangnya. Jadi tanah ini info terakhir dibawa ke kelapa sawit Palembang sana. Nah, jadi ya ini tungkangnya luar biasa besar ya. Saya masuk karena kebetulan tidak ada satu orang pun di sini. Nah, jadi dia punya tongkang ini ya, sampai di sini nih, luar biasa ya. Tanahnya ini di bawa dalam tongkang ini, wow besar ya. Tongkangnya besar ini. Jadi belum tahu jelas tentang Jembatan Batra atau bukan ini yang dibangun ya. Tanahnya atau dibawa ke daerah Palembang untuk Jembatan Batranya, atau ya tidak tahulah, info jelasnya belum tahu. Nah, jadi yang kelihatan jelas tetap masih dikerjakan ini. Cuma jam segini pada udah pulang ya. Nah, jadi saya foto. Nah, itu kebetulan orang di kapalnya ada ya, lagi mancing dia. Nah, dia lagi mancing kelihatannya. Nah, inilah pemandangan sore hari hampir jam 6. Nah, sana pantainya lumayan luas. Nah, kalau dilihat dari pembangunan ini sampai ke pinggir memang sudah ada sekitar 100 lebih meter ini. Tapi untuk jembatan Batranya tidak tahu ini yang jelasnya ya. Tapi tetap masih dikerjain ini, ambil tanah ditaruh ke tungkang ya. Nah, jadi tungkangnya ini nanti bawa ke tengah laut sana ya, itu info yang pastinya kalau dilihat ya. Kalau diisi sudah penuh, dia bawa ke tengah laut sana ya. Tungkangnya besar ini, memang tungkang yang untuk proyek besar ini ya. Nah, jadi saya kasih info terbaru ya seperti ini ya, berhubung nggak ada orang yang ditanya ya. Jadi beginilah ya keadaannya. Nah, jadi inilah info terbaru ya. Nah, tanggal 21 Mei 2021 ya. Nah, jadi nggak tahu tanah ini diangkut ke untuk pembangunan jalan kelapa sawit atau untuk jembatan Batra Sumatera, kita nggak tahu ya infonya. Nah, tapi tanahnya tetap diambil ini dari Bangka ya. Nah, diambil ya. Nah, jadi saya sekianin dulu videonya. Mudah-mudahan Anda puas tontonnya. Kabar terbaru tentang pembangunan rencana Jembatan Batra Sumateranya ya. Sekian dulu ya. Terima kasih ya. Saya sekianin dulu ya. Mudah-mudahan Anda puas tontonnya ya. Nah, ya. Sekian dulu ya. Saya tunggu durasi sampai 5 menit lah ya. Nah, jadi dia pemandangan sekitarnya begini. Nah, inilah suasana hampir jam 6 kurang 5 menit. Nah, saya sekian dulu ya. Nah, sudah durasi 5 menit ini. Nah, saya foto lagi di tongkangnya yang besar. Nah, sama PC-nya juga lumayan besar. Nah, saya fotoin ya. Sekian, ini terima kasih ya.
Jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng, tekan like, bagikan ke grup Anda. Ini info yang tepat ya. Tapi untuk kabar tentang pembangunan jembatan itu belum ada yang kabar jelasnya ya. Sekian, terima kasih.